nih cabai. Jadi kita beli tanaman, beli kebun. Halo. Sekarang kita ada di Pepito ya. Nah, ini di Pepito si Akang mau beli. Kak, permisi. Aku mau beli ini banyak ya. Ada enggak di gudang? Ini tinggal satu. Kita minimal beli 10 ya. Jadi di sini aku mau beli ini lagi apa herbs ini apa ini yang kapan hari itu di rumah mati apa ya ini apa ini. Ditunggu dulu, Mbok, ya, masih di check. Oh iya, terima kasih ya. Jadi ternyata cheese-nya Akang itu habis ya, tinggal satu. Aduh, kayaknya kita agak beruntung hari ini. Tapi kami ya, coba untuk ditanyain di Pepito yang lain ya. Jadi kalau misalnya kita ke arah Banyuwangi, ngelewatin Pepito yang lain, kita mau mampir ke sana, tapi kami minta bantuan ke pelinya untuk ditanyain dan mungkin dikit buat kami gitu loh. Soalnya kita mau beli sekalian banyak, mau beli 10 ya. Aduh, agak ribet ya. Sampai sekarang beli yang aku tanyain tadi itu belum balik-balik. Padahal kami benar-benar butuh gitu loh. Jadi ini belanjaan kami ya. Ya, bermacam-macam plan. Nah, ini semoga tumbuh nanti di rumah ya. Gede banget nih cabai. Oregano. Kami untuk karton ya kak ya. Oh, iya. Jadi ambilin tadi kak. Oh iya. Kardus ya. Kardus ya betul. Ini yang kecil 20 ribuan ya. Kalau saya cek dulu. Iya. Yang ini 50. Ada basil. Yang ini ya kak ya. Yang kecil itu saya buat kemudian. Nah, ini parsley. Tadi parsley yang fresh kita nggak ada di sini. Sayang banget. Ada kale. Aku pengen bikin. Iya, aku udah pernah beli di sini. Katanya aku tahu. Oke. Okay. Buat kemana? Ini kale mau bikin. Nah itu katanya. Iya, maaf. Mau bikin pasta. Nah ini loh teman-teman yang nggak ada di sini. Kita butuh 10. Ains nona. Belum. Jreng. Banyak. Sendis. Iya. Perjalanan jauh. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah jauh, yeah. Yang muter ternyata nggak yeah. Ada.
katanya. Makasih ya, Bia. Ya, maaf ya. Gak diangkat. Ya udahlah, pokoknya kita kita coba ke sana. Semoga ada ya, doain ya, semoga ada. Biar Akang ada makanan favoritnya. Soalnya cuman itu yang bisa membuat apa dia makan enak. Enggak susah. Jadi kita beli tanaman. Beli kebun. Nah, ini 390.600 ya. Setelah minus member ya. Oke, let's go. Kita ke Pepito yang lain. Semoga ada beneran, ya Allah. So, jadi kita sekarang udah ada di mobil lagi. Kita coba ke Pepito yang di Pererenan ya. Katanya di sana sih ada gitu. Jadi kita coba ke sana sambil kita lewat berangkat ke arah Banyuwangi ya, karena itu arahnya ke Tanah Lot gitu teman-teman. Jadi tadi itu ya, sedikit cerita lagi ya, tadi itu kita itu di Pepito yang di Seminyak sini, itu kan gede ya Pepitonya. Kami udah berapa kali belanja di situ, dan kemarin itu Akang sempat mampir di sana, masih banyak gitu loh. Tapi kita nggak beli, karena kan soalnya kan kita nggak ada mau ditaruh di mana nanti gitu kan. Jadi makanya kita belinya besok aja gitu, mau kalau misalnya udah mau pulang. Ternyata di sana tadi cuman tinggal satu ya. Dan kita udah berkali-kali tanya, coba ditanyain ke tempat lain gitu. Yang satunya apa bilang ya adanya di sini gitu, tapi nggak tahu berapa stoknya di sana. Terus satunya bilang, oke nanti saya tanyain, tapi juga nggak balik-balik. Dan yang terakhir bilangnya, kita coba lagi nanya lagi, yang terakhir bilang belinya kita udah hubungin, tapi ternyata nggak diangkat gitu. Akhirnya ya udahlah. Tapi aku nanyain, tapi beneran kan di sana ada gitu. Soalnya ntar kita udah muter jalannya ke sana, ternyata nggak ada. Jadi percuma kan gitu loh. Karena kan juga kita berjalanan jauh gitu. Dan ini nggak murah loh teman-teman. Satu tuh harganya itu hampir 100.000. Jadi kita itu pengen beli 10, jadi hampir 1 juta gitu loh. 98.000 satu. Jadi aku mikirnya mereka itu tadi itu ditanyain kayak orang yang nggak serius gitu. Jadi kayak dianggap kita nggak serius ngambil atau gimana gitu. Padahal kita ekstra kesini itu sambil belanja juga gitu loh. Agak gimana gitu. Ya gimana lagi, kita coba untuk ke Pepito yang lain ya. Doain semoga ada. Kasihan si Akang. Nah, aku makan carrot. Si Akang juga ikut-ikutan makan carrot. Sekarang kita udah sampai Pepito yang di Pererenan ya. Semoga di sini ada. Si Akang udah masuk. Di mana dia? Udah nemu enggak tempatnya? Di sini Pepitonya lebih kecil. Oh, tuh lihat udah ada. Aduh. Aduh lucu. Oh, masih tes dan. Kau udah. Oh, sayang. Price test ya, semua tes. Wie Ya, plus besuhan. Eine. Hä? Eine. Besuhan. Ja. Ja, so, okay. Ya, okay, kannst du. Ya, si Akang juga udah mikirin ke temennya lagi. Si Akang ini pikirannya sama ya sama aku ya. Kalau misalnya ada apa-apa itu dia itu lebih care ke orang lain gitu loh daripada dirinya sendiri. Jadi dari tadi itu dia bilang, aku pengen ngasih ini, aku pengen ngasih ini gitu. Jadi dia itu kan ada teman orang Jerman. Ya, udah kita sambil ceritanya.
Tuh, lihat. Ini harganya. Cheese-nya di sini berapa? 98.500 ya satu. Jadi 10 ya hampir 1 juta ya. Oke. Enggak apa-apa, asal Akang senang. Nah. Ini ada, Kak. Nah, itu totalnya 1.173. Kalau betul betul. Nah. Oke. Oh, itu belum. Jadi cuman cheese kayak gini doang. Tuh. Harganya udah 1 jutaan. Oke. Ambil, tinggal ngambil kopi. Terus habis itu kita melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah di sini ada, jadi nggak sia-sia perjalanan kami muter-muter ke sini. Sekarang tinggal ngambil kopi. Siakang, aduh siakang, siakang. Iyalah, Akang di sini udah jauh dari siang, jauh dari rumah ya, dari family, jadi maklum lah kalau ya kalau kangen ya sama makanan-makanan sana. Nah ini sambil nunggu ya, jadi tadi itu aku cerita, pengen cerita si Akang itu ya, dia tuh sering banget mikirin orang lain daripada dirinya sendiri gitu. Jadi kami itu punya teman ya, maksudnya jarang banget sih kita ketemu. Dia orang Jerman dan udah sepuh ya, udah tua banget, punya anak, dan dulunya pernah menikah dengan orang Indonesia, tapi mereka cerai dan sekarang dia hidup sendiri dan punya anak juga yang masih kecil sebetulnya, ya kecil sih enggak, tapi SD ya, umurnya hampir sama dengan ponakan aku gitu, enggak kecil lagi sih. Dan si Akang itu kasihan gitu sama temennya ini gitu, karena dia itu udah lama di sini, terus kalau misalnya kapan hari itu pernah makan roti bikinan aku, terus dia langsung, wah ini beli di mana gitu, terus kok enak, aku langsung kangen sama Hamburg. Kebetulan dia itu asli orang dari Hamburg, Jerman. Nah, dulu yang aku dulu pernah hidup di sana itu lebih dari 21 tahun ya, hampir 22 tahun aku di sana. Dan dia bilang, iya nanti kapan-kapan aku bikinin deh, dan sampai sekarang aku tuh belum sempat bikinin gitu. Dan tadi itu beli roti ya, dia tuh ingat sama temennya itu, aku pengen beliin dia roti gitu, pastinya dia nanti seneng kalau misalnya aku bawain roti. Ya sayang, ya sponsor tausen gelopisun. Nah terus sekalian sama kalau misalnya makan roti itu pastikan ada sosisnya atau apa yang di poles-poles sama butter kayak gitu, di atasnya kan pasti ada sosis atau apa gitu. Nah itu tadi dia kemarin tuh beliin, udah beliin, jadi ada beberapa gitu. Nah ini tadi barusan cheese, aku ambil ini ya, katanya bilang gitu. Katanya ya udahlah, aku bilang gitu. Tapi dia selalu pamit atau selalu ngomong kalau misalnya pengen ini buat si ini, buat si itu gitu. Dan pastinya buat bestie ya Pak Joko, ya buat bestinya Akang, pastinya lah dia juga ada beliin ya sayang. Jadi belanja juga buat dirinya juga, atau buat kami ya, juga buat orang-orang terdekat kami gitu. So ini udah jam 3 sore ya waktu Bali. Kita nggak tahu nanti itu nyampe Banyuwangi jam berapa, tapi nyantai aja lah karena kita nggak terburu-buru, yang penting selamat sampai tujuan.
Dan seperti biasa ya, seperti ini selalu kita kalau misalnya di Bali itu check out dari hotel, istirahat juga cukup ya, karena perjalanan juga jauh. Dan setelah check out, kita langsung belanja muter-muter ke sana kemari gitu. Terus habis itu baru kita perjalanan ke Banyuwangi gitu. Alhamdulillah kita udah nyampe di warung pantai ya. Berarti udah separuh dari perjalanan kami itu udah apa kita laluin ya. Sekarang aku mau ke toilet dulu. Si Akang mana? Dia lihat ban mobil. Tadi kita nyariin ban mobil untuk ngisi angin, tapi udah berapa pom bensin gak ada. Nah, itu dia teman-teman, cuacanya bagus hari ini. Hai, bagus banget, tuh lihat. Nah, lautnya, tuh pantainya. Habis ini mau sunset ya, jadi ini udah sore ya teman-teman. Nah, ini aku tadi itu pesen prasmanan, aku pilih sop ya, sayur sop, terus ada ini apa ini, daging sapi, terus ada tempe, ada tahu sama sambal, udah simpel gitu aja. Lagi sunset ya, aku ke bawah. Aku terus terang sudah berkali-kali kesini tuh nggak pernah ke bawah loh. Nah, ini sekarang aku ke bawah. Ternyata di bawah sini tempatnya juga banyak loh. Dan melihat sunset, ih bagus banget ya Allah. Tuh teman-teman, bagus banget sunsetnya. Aduh, abis ini hilang deh. Ih, bagus banget. Sayang ya, mungkin kalau di sini kamera kurang berapa terang, maksudnya kelihatan. Tapi benar-benar bagus sunsetnya. Di sini tempatnya benar-benar besar ya teman-teman ya. Kita udah sering berkali-kali di sini. Kalau ke Bali pasti kami istirahatnya di sini. Itu si Akang tuh. Habis sayang. Oh, cappuccino udah. Dan cappuccino sudah. Nah, udah habis. Akang juga habis. Makan sudah. Sudah makan, selesai. Komplet habis. Nah, ini bagus ya suasananya ya. Oke. Kita sekarang sudah selesai dan kita mau melanjutkan perjalanan. Udah mulai gelap. Semoga nanti di penyeberangan nggak antri banyak ya. Alhamdulillah kita udah nyampe Banyuwangi ya teman-teman. Nah, ini kita ada di depan ya. Kita nomor satu. Yang pertama kali kita keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhuu, nyampe Banyuwangi. Ini udah malam ya. Dan kami mau mampir sebentar Mbak Reni Wong Deso, karena kami ada sesuatu yang kami mau berikan, jadi kami langsung mampir ke sana sebentar sebelum kami pulang ke rumah. Si Akang mati.
Hello, hello. Hey. Where is your car? I didn't hear the car. Hey. Where? Hey. Yeah. Yeah. But it's four. You cannot use but it's your whistle. I can. And yeah, that's fine. Maybe if we found we would sausage. Yeah. Oh yeah. 4 months dry age. Yeah. Wow. We take a little salami. Hey. And we found a bakery. We would bake it. And I have here the bread which on the bread. Tuh, ini udah jam 12 malam. Kita mau mau pulang. Ini udah malam banget itu. Mereka ketemu mulai tadi enggak selesai-selesai ngobrolnya. Oke. Kita mau pulang ya. Yeah, tadi aku ngobrol sama Mbak Reni, lagi sibuk di dapur, lagi apa namanya, cuci-cuci tadi tuh aku habis minum teh soalnya. Oke, kita mau pulang sekarang. Alhamdulillah kita udah sampai rumah. Ini aku ngintip apa namanya belanjaan kita ya. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Nah ini. Satu box besar. Oke teman-teman, kita mau istirahat dulu ya. Ini aku mau taruh dulu di kulkas sama freezer ya. Terima kasih yang udah nonton kami sampai dari awal sampai akhir ya. Semoga kalian semuanya sehat-sehat walafiat, amin. Dan diberi rezeki yang berkah dan barokah, amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh lihat, tadi ini belum semuanya. Wes, pokoknya wes kita mau itu di yang diturunkan di mobil cuman ini aja. Yang lainnya masih ada di mobil, koper semuanya.